Video, video liputan, vlog, fotografi. Video mah ini. Nah, ada masa ini. Oh, masa pagi. Oh, iya. Oke, dan makasih. Ya teman-teman, jumpa lagi tentunya dengan saya Tabar Channel. Tentunya di suasana pagi ini saya tentunya mau akan memperlihatkan suasana yang ada di Tikala Ares. Dan tentunya pada saat ini saya berada di pas di King Food, Kinsia Food. Ya di sini teman-teman. Oke, check it out. Kita let's go. Mau jalan sini. Pagi, Mak. Ya. Ya. Ini teman-teman di suasana pagi ini saya mau memperlihatkan buat teman-teman tentunya di Tikala Ares. Dan tentunya kita akan masuk di lorong ya teman-teman. Ya, di sana ini nih SDN 02 Manado di Tikala Ares. Ya, di sana ini teman-teman. Oke, dan kita akan masuk sini teman-teman. Nah, di sana ini menuju banjir bahkan kantor wali kota ada tulisan itu teman-teman. Yang papan hijau itu. Kantor Wali Kota, Kantor Gubernur Malalayang, baru banjir Pal 4 dan Ring Road. Oke, kita menuju ke atas ya teman-teman. Kita akan masuk gang ini. Ya, gang ini teman-teman. Jadi di suasana pagi ini saya ingin memperlihatkan buat teman-teman yang ada di Manado ataupun yang belum sempat pulang ke Manado, tentunya saya mau memperlihatkan suasana di lorong-lorong gang. Ya, seperti ini teman-teman. Suasananya tentunya kita akan lihat di daerah sini ya teman-teman. Saya belum pernah masuk sini teman-teman. Pagi Pak. Namun saya akan mencoba ada lorong-lorong sini enggak ya? Aku rupanya jalan buntu teman-teman. Oke, kita balik dulu. Pak, mau permisi bertanya kok. Kalau jalan itu mau ikut got itu lewat mana? Itu ada jalan-jalan got. Oh, di pinggir got ya, mesti masuk di situ. Dia kan ada terus, cuma putus di situ. Oh, boleh mau masuk sini? Masuk dari di situ ke situ yang itu. Kira sejalan buntu. Ah, masuk dari situ. Terus ikut ke belakang nggak dapat di jembatan. Oh iya, iya, makasih Pak. Iya. Ada bikin vlog kok ini. Oh, iya. Iya, Tikala Ares ini kan? Iya, oh iya, makasih Pak. Pagi dan. Oke, teman-teman. Kita tentunya akan lewat sini. Pagi. Ibu lewat mana ini, Bu? Kita mau ngintar ini jalan ini kok. Udah bikin vlog. Itu. Apa? Lewat sini. Lewat jembatan sini ya. Oh. Kita jembatan. Oh. Jadi kita masuk. Oh, sini bisa. Pagi, Mak. Ada mau bikin vlog kok ini. Apa? Video, video liputan, vlog. Fotografi. Video, Mak. Ini. Nah, ada masa ini. Oh, masa.
sini teman-teman. Jadi kita masuk di sini. Oh. Mas. Oke, kita akan mau kasih lihat buat teman-teman tentunya di tikar aris di sini. Nah, ini tumpukan-tumpukan sampah ini di situ ya teman-teman. Akan tentunya dikelola nanti. Di sini nih teman-teman, tentunya di saluran irigasi atau kita di mana dibilang saluran got sudah bagus, ada jalannya tentunya di pinggir-pinggir ini. Buat teman-teman tentunya baik yang ada di Manado ataupun di luar kota Manado yang belum pernah melewati jalur ini teman-teman. Nah, ini tentunya ada jalan tembusnya di jalan besar ya teman-teman. Oke. Kafe. Nah, ini yang kafe dulu ya teman-teman. Tentunya di atas ini menuju ke apa namanya sebelah jalur masih di tikar aris yang akan tembus ke banjir ya teman-teman. Dan tentunya kita akan ya pagi-pagi kita akan masuk di teman kita tadi ya, langsung dikenal kita Anto namanya. Jadi kita akan potong jalan ini teman-teman dan kita akan ke sana, ke menyeberang ke sana. Ini ada apa ini nih ya, ini jalan untuk ke masih kita mengikuti jalur apa namanya pinggiran irigasi. Oke, teman-teman. Saya mau kasih lihat buat teman-teman. Seperti ini. Oke. Keren ya, teman-teman, jalannya di atas pinggiran irigasi. Jadi, suasana seperti ini, teman, saya sangat menikmatinya. Kenapa? Karena tentunya kita sudah sibuk-sibuk dengan kegiatan aktivitas kerja, kita masih bisa mengambil kesempatan untuk refreshing jalan-jalan sambil kita mau kasih tunjuk buat teman-teman tentunya suasana yang ada di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado. Nah, seperti ini teman-teman. Wow, keren ya kelihatannya di sini, keren. Kalau buat saya untuk karena saya hobinya apa namanya
foto shoot atau fotografi. Jadi kalau buat spot-spot ya untuk foto shoot, kelihatannya sini keren ya teman-teman, baik foto model atau foto private. Nah, tinggal tergantung dari kita untuk mengambil posisi gambarnya. Keren sekali ini teman-teman. Nah, walaupun di tengah-tengah seperti ini teman-teman, suasananya ada di sini. Baru sini ada pohon besar nih teman-teman. Oh, luas juga di sini, keren. Kita akan terus jalan kaki ya teman-teman. Keren sekali nih teman-teman jalannya. Jadi jika teman-teman kepingin ke Manado, bisa mampir di sini tentunya untuk jalan-jalan di bagian-bagian seperti ini teman-teman. Walaupun hanya gang-gang kecil ataupun lorong-lorong kecil, jika kita menikmatinya dengan rasa syukur, tentunya akan terasa indah ya teman-teman. Ini bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Oh, jalan ini tembus mana ya teman-teman? Kita ikuti saja ke sana. Keren sini teman-teman untuk kegiatan potret-potret. Nah, ke sana seperti ini nih saya paling suka. Nah, hari ini di belakang kantor wali kota teman-teman. Nah, oke, kita jalan terus ya teman-teman. Ambil kita mengikuti ini jalur apa namanya. Nah, keren sekali sini. Nantinya kita akan mau coba nanti mau bawa model ya untuk nyoba motor di sini ya teman-teman. Nah, keren sekali ini teman-teman. View-nya juga keren. Apa namanya itu, pokoknya ada kafe di sebelah sebelahnya kantor wali kota teman-teman. Banyak mobil-mobil dinas pemadam kebakaran ya, mobil-mobil pemadam. Oke, keren juga di sini. Ternyata dia keluar di sini teman-teman. Oh, keren teman-teman. Jalan potong ini namanya. Jika kita ingin cepat untuk menyeberang tentunya ke sini, kita bisa lewat jalan ini teman-teman. Sini ternyata teman-teman keluarnya di sini jalannya. Oke. Ini sana ini teman-teman, ini kantor Depom. Polisi militer ya teman-teman. Nah, di sana ini nih
Yang merah ini perpustakaan. Oke ya, ternyata di sini teman-teman ada apa namanya? Era Sparta ya teman-teman. Nah, ini logonya, dan tentunya untuk menuju ke Era Sparta, nah ini nih yang kata sini. Nah, ada gerbangnya itu teman-teman, ada gerbang ini, ada pintu ini. Ini kalau untuk ke sana ini, itu sana ini lapangan Tikal ya teman-teman. Selamat pagi Bapak. Pagi. Oke, ini kantor wali kota ya teman-teman. Nah, ini yang sana ini. Sebelah apa namanya? Sebelah kanan saya. Oke. Jadi untuk perjalanan saya hari ini tentunya sangat memuaskan ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, tentunya saya sudah kasih lihat tentunya suasana yang ada di seputaran Tikal Ares, walaupun hanya sebagian yang saya kasih lihat, namun setidaknya sudah bisa menginformasikan tentunya buat teman-teman yang ada di Manado ataupun di luar kota Manado. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube saya, agar tentunya channel YouTube saya tentunya semakin berkembang, dapat menginformasikan informasi yang bermanfaat, menarik serta terpercaya tentunya di Sulawesi Utara. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.